Ya, selamat datang di channel kami Bayu Putra Motor. Kali ini kita ketemu lagi dan kami akan memberikan pengetahuan ataupun cara lapasan tromol ataupun jenis rem drum ya, yang saat ini sedang kami kerjakan. Ini adalah caranya untuk melepas tromol yang keadaannya agak macet ataupun nyeket. Dengan kita akan membukanya dengan cara memakai dua buah baut yang akan kita masukkan ke lubang yang sudah tersedia. Ini. Ini kita masukkan aja bautnya, kita cracker. Ini nanti tromol akan keluar dengan sendirinya. Ini kita lihat aja. Kita keluarkan. Ya, itu kan sangat mudah sekali. Ini tromol yang sudah dikeluarkan. Ini dalemannya. Ini akan mengganti kampas rem yang sudah tipis ini ya. Jadi akan diganti dengan yang baru. Ini berbaik. Ya, inilah karet yang akan menggantikan yang tadi bocor ini ya. Ini karet yang baru. Nanti untuk mengganti yang barusan kita bongkar. Ini karet rem belakang untuk Avanza, Xenia, Futura dan L300 diesel. Ini sama ini. Ini peruntukannya ataupun persamaannya punya Avanza, Xenia, Futura dan L300 diesel, bisa dipakai. Harganya cukup terjangkau ya. Sekitar 7.000 sampai 10.000. Kalau di sini kita jual sekitar 7.000 ini. Ini barangnya seperti ini. Kita lanjut lagi ke pemasangannya. Kita lihat aja ya. Sementara kita bersihkan dulu ini tempat kampasnya.
kita bersihkan pakai air. Ini kapas yang baru. Lumasi dengan minyak tanco, masukkan. Kita pasang. Handrem kita pindah ke kapas yang baru, kita pasangkan lagi. Satu lagi pernya kita pasang.
demikian tadi pemasangan kampas rem untuk mobil Avanza ataupun Xenia bagian belakang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami Bayu Putra Motor, dan berlangganan gratis untuk video kami berikutnya.